Assalamualaikum, bertemu kembali di Aryani Aryani Channel. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi teknik cara menghitung menggunakan jari perkalian di atas 10, perkalian antara 11 sampai 15. Pada perkalian antara 11 sampai 15, kita menerapkan angka-angka tersebut pada jari-jari kita. Jadi, pada sisi kanan dan kiri kita, yang ini kita 11, 12, 13, 14, 15. Begitu juga tangan satunya lagi, 11, 12, 13, 14, 15. Selain itu, ada 4 hal yang harus kita ingat dalam perkalian 11 sampai 15 ini. Pertama, kita menyimpan angka 100 di memori kita. Angka 100 itu adalah hasil dari perkalian 10 kali 10. Yang kedua, menjumlahkan puluhan. Yang ketiga, mengkalikan. Dan yang keempat adalah menggabungkan seluruh hasil tersebut. Contoh, perkalian 12 kali 13. Perkalian 12 kali 13 adalah 156. Berarti 11, 12. Yang kedua, 11, 12, 13. Berarti yang pertama 100 di kepala kita. Yang kedua adalah ini untuk puluhan dijumlahkan. Berarti 10, 20, 30, 40, 50. Berarti 150. Dan kemudian yang ini, untuk angka satuannya dikalikan. Berarti 2 kali 3 berarti 6. Ketika dijumlahkan menjadi 156. Contoh selanjutnya, misalnya perkalian 14 kali 14. 14 kali 14 adalah 196. Jadi pertama-tama 11, 12, 13, 14. 2, 11, 12, 13, 14. Pertama, 100 di kepala kita, 100. Yang kedua, puluhan. Untuk puluhan kita jumlahkan. Ini ada 4, ini ada 4, berarti 80. Yang ketiga, untuk satuan dikalikan. 4 kali 4, 16. Berarti untuk ratusannya 100, untuk puluhannya adalah 80, ditambahkan 16, berarti 196. Contoh ketiga misalnya adalah 12 kali 15 sama 11, 12. Kemudian ini untuk 15, 11, 12, 13, 14, 15. Pertama, 100 di kepala kita. Yang kedua untuk puluhannya adalah 2 ditambah 5 menjadi 70, 170. Yang ketiganya adalah untuk satuan 2 dikali 5 adalah 10. Berarti tadi 170 untuk satuannya adalah 10 dari 5 dikali 2. Berarti di total adalah 180. Demikian video dari saya. Semoga cara menghitung menggunakan jari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.